Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Pelajaran 6, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke okay, nah, tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama kalian dapat memahami kisah kelahiran Nabi Muhammad. Yang kedua, kalian dapat memahami Nabi Muhammad pada masa kanak-kanak hingga masa kerasulan. Yang ketiga, Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan. Dari ketiga tujuan itu, kalian dapat meneladani perilaku Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Langsung ya, Bu Nur pada pembahasan kelahiran Nabi Muhammad. Di halaman 67, boleh dibuka buku paketnya. Hal yang penting boleh digarisin ya nak. A kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling bawah. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ayahnya bernama Abdullah. Ibunya bernama Amina Az-Zuhriyah. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya e, telah meninggal saat Nabi berusia 3 bulan dalam kandungan. Kita kalama 68 ya. Tatkala Nabi Muhammad lahir, kakeknya yang bernama Abdul Muthalib itu menggendongnya dan membawanya masuk ke dalam Ka'bah, lalu berdoa kepada Allah dan memujinya. Setelah itu, ia memberi bayi itu nama Muhammad yang artinya orang yang terpuji. Jadi yang menamai Nabi Muhammad itu kakeknya. Apa arti Muhammad? Orang yang terpuji. Tahun kelahiran Nabi Muhammad dinamakan tahun Gajah. Karena beberapa waktu sebelum kelahirannya, Kota Mekah diserbu oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha, seorang panglima perang dari Kerajaan Habsyah yang mereka bermaksud menghancurkan Ka'bah. Penyerangan tersebut gagal karena Allah melindungi Ka'bah dengan mengirimkan burung Ababil yang melempari Abraha dan pasukan bergajah dengan batu kerikil yang sangat panas. Itu ada di dalam surah Al-Fil ya, ceritanya ya nak. Kita langsung ke pembahasan yang kedua. B, Nabi Muhammad pada masa kanak-kanak. Di halaman 68 ya. Paragraf kedua, orang yang menyusui Nabi Muhammad pertama kali adalah ibunya sendiri, yaitu Aminah Az-Zuhriyah. Yang kedua, itu Suwaibah Al-Aslamiyah. Waktu itu bekas budak Abu Lahab yang ketiga Halima binti Abu Du'aib As-Sa'iyah jadi selain ibunya dua orang yang menyusui yaitu Suwaibah dan Halimah selama empat tahun Nabi Muhammad tinggal bersama ibu susuannya dalam kesederhanaan pada usia enam tahun ibunda Nabi Muhammad Aminah mengajak Nabi Muhammad berziarah ke makam ayahnya yaitu Abdullah ketika pulang dari Madinah, Nabi Muhammad di tengah-tengah perjalanan, yaitu di kota Abuah. Eh, Nabi Muhammad melihat Aminah jatuh sakit, kemudian meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di tempat meninggalnya. Nah, dari situ, ketika ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, tidak lama dari... Itu dua tahun kemudian, di usia delapan tahun, kakeknya meninggal. Kakeknya, Abdul Muthalib, itu meninggal. Lalu dia berwasiat agar Nabi Muhammad diasuh pamannya yang bernama Abu Talib. Abu Talib adalah seorang pedagang sehari-hari yang berdagang ke negeri Syam. Abu Talib mempunyai anak, tapi beliau tidak membedakan anak sendiri dari, dengan keponakannya. Nah, keekonomian, perekonomian, Abu Talib semakin membaik ketika e, Nabi Muhammad diasuh oleh Abu, Abu Talib. Nah, ketika usia 12 tahun, tadi kan 8 tahun, kakeknya meninggal. Nah, pada usia 12 tahun ini, Nabi Muhammad diajak Abu Talib berdagang ke negeri Syam. Setelah sampai di Syria, Syam itu, atau Syria, ya. Mereka singgah di Busro, suatu kota yang terdapat biara. Di sana, mereka bertemu dengan pendeta Bu Haira, namanya, yang menasehati agar Abu Talib mengajak Nabi Muhammad pulang dan menjaganya baik-baik. Pendeta itu mengetahui dan memperhatikan keadaan Nabi, bahwa dalam dirinya terdapat tanda kenabian. Pendeta Bu melihat tanda kenabian itu di bahu Nabi. Ia pun mengatakan bahwa kelak Nabi akan memiliki urusan penting. Akhirnya Abu Talib dengan segera mengajak Nabi pulang karena takut diganggu oleh orang-orang Yahudi. Nah pada waktu umur 12 tahun tuh Nabi Muhammad diajak berdagang. Nah sekarang usia 15 tahun. Beliau sudah berani mengikuti perang Fijar atau Harbul Fijar. Yakni perang kesucian bersama pamannya. Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang cerdas dan dapat dipercaya. Maka diberi gelar Al-Amin, yaitu orang-orang yang terpercaya. Ini itu umur 15 ya. Sekarang e, Bunur jelasin di halaman 70 tatkala berumur 25 tahun. Nabi Muhammad pergi ke Syam yang kedua kalinya untuk berniaga dengan membawa modal dari seorang Janda yaitu Khadijah binti Khuwailid. Nabi Muhammad menerima kepercayaan itu dengan penuh tanggung jawab. Paragraf berikutnya, usaha tersebut melahirkan pertalian antara Nabi Muhammad dan Khadijah sehingga akhirnya keduanya menikah. Ketika itu Nabi Muhammad berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Jadi mm, dia menikah dengan usaha dari berdagang akhirnya cocok dan menikah pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah dianugerahi keturunan enam orang anak yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Rukoya, Umi Kulsum dan Fatima Az Zahra hanya Fatimah Az Zahra yang hidup lama hingga memberi beliau cucu Nabi Muhammad namanya semakin terpopuler karena pada waktu itu Nabi Muhammad sempat memberikan solusi terhadap masalah peletakan Hajar Aswad. Terjadilah perselisihan. Masing-masing merasa punya hak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempat semula. Pada saat kritis, Nabi Muhammad datang dan mengusulkan supaya Hajar Aswad diletakkan di atas kain sorbannya. Para pemuka Quraisy menyetujui usulan Nabi Muhammad dan para pemuka Quraisy mengangkat bagian tepi kain sorban dan membawanya ke dekat Ka'bah. Nah, di usia tiga, eh, 35 tahun ini Nabi Muhammad berhasil menjadi eh, pemecah masalah atau memberi solusi dari kisruhnya peletakan Hajar Aswad. Menjelang usia ke-40, Nabi Muhammad sering berdiam diri di Gua Hira yang berada di Jabal Nur. Ia hanya berbekal roti dan Allah memberi eh, wahyu kepada Nabi Muhammad surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Datanglah malaikat Jibril untuk memerintahkan Nabi Muhammad membaca. Padahal pada waktu itu Nabi Muhammad tidak bisa baca. Tapi lagi-lagi Malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad membaca Bacalah, bacalah, bacalah! Akhirnya Nabi Muhammad dengan menggigil, bergetar, dia dapat membaca surah Al-Alaq. Nabi Muhammad membaca surah Al-Alaq berkali-kali dengan hati yang bergetar. Sepulang dari gua, Hera beliau meminta istrinya menyeliputi dirinya. Tubuh beliau menggigil di jam segera, menyeliputi Nabi Muhammad yang tiba-tiba terlihat aneh. Melihat kondisi tersebut. Uh, situ Khadijah khawatir setelah kondisi membaik, Nabi Muhammad menceritakan kejadian yang dialaminya di gua Yoro Keesokan harinya Khadijah mengajak Nabi Muhammad menemui waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah sepupunya Khadijah yang mengetahui perintah turunnya na uh, Nabi terakhir dan memahami kitab-kitab Yahudi dan Nasrani. Setelah mendengar cerita tentang kejadian yang dialami Nabi Muhammad, Waroko mengatakan kepada Khadijah bahwa suaminya merupakan orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi Nabi. Sejak kejadian di Gua Hiro, Wahyu turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Oke nah, kita langsung ke pembahasan yang ketiga. Nabi Muhammad sebagai Uswatun Hasanah atau Suri Tauladan yang baik. Seperti dalam quran surah Al-Azab ayat 30 ayat 21. Laqad Laku lakum uswatun hasanah sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Jadi Nabi Muhammad itu eh hmm, teladan kita. Karena dia mempunyai sifat al-Amin yang pertama dapat dipercaya. Suri tauladannya selain al-Amin dia juga punya sifat sidik dan amanah sidiknya nabi dan amanah nabi ketika nabi muhammad berdagang ia tidak mengambil keuntungannya sedikit pun tetapi diserahkan kepada khadijah yaitu pemilik modal dan dalam hal lain nabi muhammad bersifat fatonah yaitu cerdas cerdasnya nabi dalam bersikap ketika menyelesaikan masalah kaum Quraisy saat peletakan Hajar Aswad di Mekah. Karena da dari situ Nabi Muhammad dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cerdas dan bijaksana. Tidak ada seorang pun dari mereka yang merasa tersakiti dan dirugikan. Mereka merasa puas dengan cara penyelesaian Nabi Muhammad. Pembahasan yang keempat D, meneladani perilaku Nabi Muhammad. Di alamat 74 ya. Apa yang kita teladani dari kisah Nabi Muhammad Dari masa kelahiran, masa kanak-kanak Sampai dia dapat wahyu dan berdagang Suri tauladan Apa sih yang pertama ya Apa yang kita teladani Yang pertama sidik Yaitu Nabi orang yang jujur Dua amanah Dapat dipercaya tiga tablik Menyampaikan empat fatonah cerdas dari Uh, hal yang dapat diteladani tadi bunur minta tolong kerjakan ya latihan di buku paket halaman 78 sampai 79 nanti hasilnya boleh kirim ke WA bunur sekian pembelajaran kali ini semoga dapat dipahami ya nak Kurang lebihnya Bu Nur mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah belajar, kita berdoa dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.